Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kasih tahu ya guys, sebenarnya HP Poco X3 itu ada fitur tersembunyi ya. Jadi ini bisa dikatakan fitur bawaan, tapi hasilnya setara dengan Gcam ya. Ini sudah otomatis, tidak perlu ribet-ribet. Langsung saja kita tes. Oke. Langsung masuk kamera. Jangan lupa HP-nya pakai tripod ya. Ini wajib pakai tripod. Jadi ini wajib pakai tripod ya. Di tempat yang gelap gulita pun ini bagus guys. Wajib pakai tripod ya. Buka kamera. Terus masuk ke paling kanan lainnya. Kemudian di sini ada pencahayaan ini ya guys. Kita klik. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6. Jadi ini bawaan HP yang mirip dengan Gcam ya guys. Sekarang kita tes ya. Ini ya, yang langit berbintang ya. Jangan lupa nanti usahakan pakai tripod ya. Kemudian kita klik. Klik seperti ini. Kita tunggu. Ini adalah fitur tersembunyi di Poco X3 yang hasilnya setara dengan Gcam ya guys. Kita tunggu dulu. Kalau ini tidak bisa stop ya, harus ditunggu sampai selesai. Makanya ini ya, hasilnya sudah seperti Gcam. Mantap ya. Tapi kalau untuk detailnya masih detail Gcam ya guys. Jadi ini cuma fitur bawaan saja. Jadi kita coba lagi. Jadi ini wajib menggunakan tripod ya ambilnya. Ini kalau tempatnya gelap gulita ini sangat bagus. Jadi ada semacam kayak ini ya guys. Jadi hasilnya sudah kayak Gcam ya guys. Ini ya. Hasilnya sudah kayak Gcam ya. Jadi buat teman-teman yang bingung install Gcam pakai ini aja guys. Di sini ada minyak jejak neon, jadi menggunakan LED. Ini kerumunan. Jadi ini buat namanya kerumunan yang bergerak. Jadi ini biar fokus ya. Di sini ada jejak neon, terus ini cat minyak. Sekarang kita coba yang ini ya, guys. Bintang lintasan. Coba ya, kita coba. Ini agak lama banget, jadi agak sabar. Ini agak saya naikkan ke langit biar lebih jelas. Ini kita coba yang bintang neon ya guys. Ini agak lama waktunya. Ini nanti bagus hasilnya guys. Jadi ini adalah fitur bawaan Poco X3, khusus Poco X3 ya. Dan masih banyak lagi untuk fitur yang lain seperti fitur vlog. Jadi memang HP ini sudah dari pabriknya itu sudah dibawakan bekal fitur-fitur termantap seperti fitur vlog, fitur mode malam. Jadi settingan promonya sudah ada di sini guys. Jadi buat teman-teman nanti bisa langsung dicoba. Untuk di tempat kerumunan itu usahakan siang ya guys. Ini yang malam pakai yang ini aja ya, yang dua aja ya, mengambil bintang dan mengambil Milky Way. Yang tadi itu untuk mengambil Milky Way guys, cuma ini agak terang. Jadi kalau buat Milky Way usahakan di tempat lapangan atau di tempat yang gelap, itu bagus. Ini agak lama nih guys kalau ngambil yang ini.
tunggu aja biar nanti hasilnya bagus. Ini sudah hampir 2 menit. Ini sudah 2 menit. Kita tunggu sabar sampai selesai. Mungkin ini bisa 5 sampai menit sampai 7 menit ini, guys. Mungkin di HP Xiaomi lain mungkin ada, silakan nanti dicek aja ya guys. Ini sudah 3 menit, kok lama banget ya. Ini mau saya stop tapi jadi ini tanpa menggunakan aplikasi ya, ini adalah fitur bawaan dari Poco X3 tanpa tunggu dulu, masih lama banget ini, sudah 4 menit ini. Wow, lama banget ya guys. Ini saya kok penasaran nanti hasilnya gimana ya. Mungkin ini bisa 5 atau 6 menit atau 7 menit. Tunggu aja. Jadi tanpa gigam pun Poco X3 ini sudah komplit ya fiturnya ya. Ini mungkin fiturnya seperti gigam, tapi kok bagus ya. Waduh, ini sudah hampir 5 menit ini guys. Sudah mulai nggak betah ini, lamaan nih guys. Kalau gigam kan bisa di stop ini guys. Ini sudah hampir 5 menit muncul 12 detik ini. Ini kalau di tempat gelap mungkin bisa 10 menit ini guys. Lama banget ini. Muter terus, enggak berhenti-berhenti. Ini kalau saya stop takutnya nanti hasilnya enggak maksimal ini. Kita tunggu aja ya sampai selesai guys. Diputar terus, muter. Semoga aja nanti 6 menit sudah jadi ya. 10 detik lagi. Kita tunggu aja. Ini enggak tahu ini waktunya berapa menit nih. Soalnya kan enggak ada waktunya. Cuma menitannya aja ya, guys. Waduh, lama bener ini. Ya Allah, ini hampir 6 menit lebih ini. Sudah 6 menit muncul 12 ini. 6 lebih 14, 15, 16, 17, 18, 19. 21, 22, 23, hampir 7 menit ya. Nanti kayak apa hasilnya nih. Ini kalau kita tunggu lama, kalau hasilnya jelek ini enggak masuk ini guys. Kita tunggu juga segini
masih penasaran saya ini, soalnya ini pertama kalinya saya mencoba ini guys, yang mode ini ya, mode mengambil seperti air hujan ya guys, bagus ini. Tunggu aja guys. Soalnya ini mencari efek seperti komet turun seperti bintang, makanya lama banget ini. Sudah 7 menit. Wow, lama banget ini guys. Ini kalau saya stop nanti hasilnya jelek. Kita tunggu ya sampai 10 menit. Kalau nantinya belum berhenti, nanti kita stop aja. Enggak tahu untuk bagaimana nih hasilnya kok sampai lama banget ini guys. Ya Allah lamanya. Ini kok enggak berhenti-berhenti ya. Nanti silahkan dicoba sendiri ya guys ya. Untuk basisnya ini mungkin bagus ini. Cuma kok ini kok belum jadi-jadi ya. Ini sudah hampir 12 menit waktunya ini. 8 menit, sudah hampir 9 menit guys. Kok lama banget ini ya. Ini kita sambil ngopi aja guys. Ini lama banget ini ya. Ya Allah lamanya. Muter-muter terus. Nanti kita stop aja di menit 10 ya. Kalau masih belum berhenti, soalnya hampir 10 menit ini sudah melampaui batas ini guys. Ya lama banget ini guys. Pastikan telepon Anda tetap stabil saat mengambil foto. Jadi memang ini wajib pakai tripod ya. Tidak bisa dipegang tangan ini. Ini wajib pakai tripod atau sandaran ya guys. Ini sudah hampir 10 menit. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita stop aja guys. Ini terlalu lama ini guys. Nah ini apa ini hasilnya guys. Wow, kok nggak ada bintangnya ya guys. Wow, bagus yang tadi. Jadi di sini bintang namanya, mungkin nanti efeknya seperti ini ya guys. Jadi usahakan nanti itu adalah fitur dari ini fiturnya. Dan nanti kita bisa membuat vlog ini juga bisa buat vlog ya guys, bagus ini efeknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.